Mak, waalaikumsalam. Dah. Mak. Kamu nak apa kau? Mak aku rib. Lama dah aku tak balik kampung ni. Emang kampung kau di mana? Cina lah, aku nanya ki. Ha? Iya kau. Tak balik kampung kau tinggalkan mak kau sama rumah. Ya kau rib. Jadi batu kau nanti tak balik kampung. Ha. Iya kau. Kalau aku jadi kau sih kau. Tak balik dah lama dah aku balik. Kalau ya, tu aja dibantu. Balik Nona, abang tak balik di batu. Kalau abang balik, dah ketemu Nona aja. Eh, katilah. Pokoknya aku mau balik. Lama, apa kau ni? Mau balik. Apa dia ni dah? Dia tak jadi batu, bang. Tak. Batu apa dia dah yang kata tu? Tunggu. Dengar tu yang ada ni. Iya kau, jadi batu kau. Hei, ada apa sebenarnya kau? Terus batu apa yang kau bilang tadi itu? Bang, mak aku tu seorang di kampung. Jadi anak teraka lah. Kau ni kan mak aku seorang di kampung sana. Mana pula gitu? Tapi bang kata Arif, kalau aku nak balik kampung, aku jadi batu. Budak ini, usah kau daya. Dah lah kita dapat ustaz rumahnya lah. Kamu apa? Aku tak ada batu, bang. Ya, kamu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak. Ngapa kok nangis tuh? Tak sahur ke atau duit habis ke? Ngapa kok tuh? Itulah, Ustaz. Ni Ustaz, Koko tu mau pulang kampung Ustaz. Karena mau berbakti sama mak kata dia tu. Koko takut neraka sama mak. Ninggalkan mak tu di kampung. Tapi kan lagi musim corona Ustaz. Nggak boleh kan kita balik kampung Ustaz. Ya, jadi kalau niat baik tapi caranya nggak benar juga jadi salah. Caranya benar, niatnya salah juga salah. Jadi dalam Islam itu amal soleh akan diterima Allah dengan dua syarat. Satu, niatnya benar. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang benar. Niat Koko berbakti sama orang tua itu bagus, luar biasa, mulia sekali, birrul walidain. Tapi cara berbaktinya tidak benar kalau melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Justru kalau Koko memaksakan, justru yang terjadi malah mara bahaya atau mudorot atau membawa sesuatu yang membahayakan orang tua. Maka kalau boleh saran Koko tetap bisa dapat pahala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Mungkin fisiknya tidak sampai, tapi transferannya sampai, misalnya gitu ya. Atau mungkin bisa video call dulu saat ini. Bukan kita tuh tak sayang, justru karena sayang sama orang tua, kita justru tetap berbakti, walaupun mungkin berbaktinya jarak jauh. Sama-sama berdoa kita, insya Allah mudah-mudahan segera berlalu. Jadi Koko bisa mungkin berinfak, bersedekah, bikin program buka puasa tapi diniatkan atas nama orang tua, ya kan? Kemudian mendoakan beliau, ya kan? Salat tepat waktu, berjamaah, gitu kan? Diusahakan di rumah, di tempat kerja, kemudian di tempat masing-masing, kemudian tetap silaturahim, ketemu sama keluarga-keluarga lewat video, lewat telepon. Jadi tetap bisa kirim kabar, tetap bisa berbakti, walaupun mungkin tidak bisa ketemu secara fisik saat seperti ini.
kita berdoa semoga Allah segera angkat. Kita berdoa semoga Allah segera buat virus ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Insya Allah semoga niat baik Koko dan cara Koko berbaktinya bisa lebih baik, karena amal soleh diterima Allah dengan dua hal, yaitu satu niat yang benar, yang kedua caranya juga harus benar. Barakallah fiq. Tak usah nangis lagi Koko. Insya Allah lah, tetap Koko dicatat Allah sebagai anak soleh berbakti sama orang tua, insya Allah. Ah, tuh? Nggak paham dah kau tuh? Ya bang, jangan percaya benar kata si Arif nih. Yalah, makasih Ustaz ya. Sama-sama Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya lalu kok gak pegarin? Aku nyobot sama di kampung lo makan ini ya. Aman.